Syahr Ketua. Pemeriksaan sejumlah saksi atas kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung masih terus bergulir. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Herman HN, mantan wali kota Bandar Lampung, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Nasdem wilayah Lampung pada Kamis 17 November kemarin. Usai dimintai keterangan sekitar 5 jam di ruang sidang etik Mapolresta Bandar Lampung, Herman HN menjelaskan kepada awak media bahwa kedatangan dirinya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi.